Mohon maaf, editornya males bikin intro. Jadi, gini aja ya, intronya. Halo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara menghapus riwayat pencarian Instagram. Nah, namun sebelum ke inti videonya, boleh dong kalian klik tombol like dan subscribe agar saya semakin bersemangat untuk membuat video-video tutorial bermanfaat seperti ini. Nah, bagi kalian yang suka menelusuri hal-hal aneh di Instagram dan mau menghapus riwayat pencarian tapi bingung cara menghapusnya bagaimana, nah kalian bisa menyimak video ini sampai selesai agar kalian paham dan mengerti step by stepnya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Nah, langkah pertama adalah kalian bisa buka aplikasi Instagram yang ada di HP kalian. Nah, sebelumnya saya akan tunjukkan daftar pencarian Instagram saya. Nah, ini adalah daftar pencarian Instagram saya. Nah, sebenarnya kalian bisa menghapus daftar pencarian Instagram ini dengan cara mengklik silangnya yang ada di sebelah kanannya ini. Nah, langsung hilang bukan? Nah, apabila pencarian kalian itu banyak, nah kalian bisa mengikuti step saya berikut ini. Yang pertama adalah kalian klik profil ini yang ada di pojok kanan bawah aplikasi ini. Nah, kemudian kalian bisa klik icon strip 3 yang ada di pojok kanan atas aplikasi ini. Kemudian kalian klik pengaturan. Kemudian pilih keamanan. Pilih riwayat pencarian. Dan kalian pilih hapus semua. Pilih yang hapus semua. Nah, sekarang kita coba lihat di pencarian Instagram kita. Nah, bisa kita lihat riwayat pencarian saya sudah kosong atau hilang. Nah, mudah bukan caranya? Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye bye.